Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan jin di alamnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia. Mereka juga memiliki kehidupan sosial, kepercayaan, dan cinta kasih. Selain itu, jin juga memiliki kebebasan untuk memilih antara yang baik atau yang jahat. Bangsa jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, baik secara positif maupun negatif. Bahkan mereka juga mampu mengubah bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Kehidupan bangsa jin dan manusia memiliki keterkaitan dan seringkali sulit dipahami oleh akal manusia. Salah satunya keterkaitan ini terjadi dalam urusan asmara, di mana mereka dapat merasakan cinta terhadap manusia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri seorang laki-laki yang dicintai oleh bangsa jin wanita. Yang pertama, sifat pemalu dan tertutup. Ciri khas yang membuat seorang pria menarik bagi jin wanita adalah sifat pemalu atau tertutup yang dimilikinya. Jin wanita cenderung lebih suka dan tertarik pada pria yang memiliki kecenderungan introvert, memilih untuk menjaga jarak dari keramaian, dan bahkan merasa tidak nyaman ketika menjadi pusat perhatian banyak orang. Pria dengan kepribadian lebih tenang, suka menyendiri, dan kurang aktif dalam interaksi sosial bisa memikat perhatian bangsa jin. Hal ini bisa menciptakan ruang koneksi spiritual antara manusia dan jin wanita. Lalu ciri yang kedua, pancaran aura wajah yang berbeda. Ketika seorang pria yang disukai jin berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, terlihat jelas memancarkan aura kelembutan yang bersinar dari wajahnya, sehingga kehadirannya memberikan kesan damai sebagai hasil dari perlindungan yang diberikan oleh jin yang mencintainya. Namun sebaliknya, ketika jin wanita yang mencintainya marah, bayangan mendung seakan menghiasi wajahnya. Dampaknya terasa kuat, hingga manusia yang ada di sekitarnya akan merasakan getaran negatif yang menyelimuti sekelilingnya. Lalu ciri yang ketiga, memiliki sifat yang mirip dengan seorang wanita. Tanda-tanda lain bahwa jin wanita menyukai seorang pria dapat terlihat melalui sikapnya yang menyerupai seorang wanita. Ketika jin wanita merasa dekat dengan seorang pria, sikapnya bisa berubah menjadi lebih sensitif dan emosional. Mereka dapat cepat tersinggung atau merajuk, terutama jika tidak mendapatkan perhatian yang diinginkannya dari pria tersebut. Sikap ini mirip dengan perilaku manusia yang sedang jatuh cinta, di mana kepekaan emosional meningkat dan reaksi terhadap situasi tertentu menjadi lebih kuat. Lalu ciri yang keempat, suka berimajinasi romantis.
Tanda bahwa seorang pria dicintai oleh jin wanita dapat terlihat dalam perilakunya yang sering berimajinasi mengenai hal-hal romantis, seperti membayangkan dirinya sedang bersetubuh dengan wanita yang tidak ia kenal. Imajinasi romantis seperti ini bisa menjadi pertanda bahwa pria tersebut memiliki pengaruh atau perhatian dari jin wanita. Jin wanita mampu menciptakan impian atau pikiran romantis untuk menciptakan ikatan emosional dengan pria yang dicintainya tersebut. Melalui imajinasi ini, mereka dapat merasakan kehadiran jin wanita dalam kehidupan rohaniannya, menciptakan pengalaman romantis yang kuat dan terasa nyata, meskipun hanya berupa khayalan. Lalu ciri yang kelima, rindu tanpa alasan jelas. Ketika seorang pria dicintai oleh jin wanita, dampak emosionalnya dapat terasa dalam perasaan gembira, sedih, dan rindu yang muncul tanpa alasan yang jelas. Pria tersebut seringkali merasakan kegembiraan tanpa sebab yang nyata, atau sebaliknya, ia bisa mengalami sedih atau kehampaan emosional yang sulit dijelaskan. Rasa rindu yang muncul dalam dirinya bisa menjadi pertanda akan kehadiran entitas gaib, khususnya jin wanita yang menyukainya. Seringkali, pria tersebut tidak menyadari sumber perasaan ini, dan kebingungan akan timbul karena tidak mengetahui kepada siapa atau kepada apa perasaan tersebut harus ditujukan. Jin wanita mampu menciptakan ikatan emosional atau energi romantis yang mempengaruhi perasaan dan pikiran pria tersebut, sehingga walaupun pria tersebut tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai jin wanita tersebut, pengaruhnya akan terasa dalam rentang emosional yang luas. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang telah menekan tombol subscribe, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.